Di episode yang akan terjadi kali ini bakalan sangat menegangkan karena ternyata saat ini Dania malah menyalahkan Julian atas kecelakaan yang telah menimpa Loli. Dania mengatakan jika saja Julian tidak mengajak dirinya berdebat, mungkin Dania bisa lebih memperhatikan Loli. Namun karena berdebat dengan Julian, hingga akhirnya membuat Dania pun lengah dan tidak terfokuskan kepada Loli hingga membuat Loli terjatuh. Mama Gina yang mendengarkan semua perkataan Dania benar-benar merasa sangat kesal. Mama Gina benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Dania yang malah bisa-bisanya menyalahkan Julian atas apa yang telah terjadi saat ini. Dengan melihat sikap Dania yang semakin hari menunjukkan sikap keangkuhannya, membuat Mama Gina merasa sangat benci terhadap Dania. Apalagi setelah Dania menikah dengan Om Romi, padahal Dania tahu apa resikonya jika dirinya menikahi Romi. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.